Sambal spesial dari Indonesia namanya sambal geprek. Ya. Pedes banget ini. Top top top. Jangan lupa beli ya di toko Indonesia rata-rata ada, tapi kita beli di toko Makassar. Sedikit aja tapi udah biasanya bukan banyak. Jadi sekarang tanggal 25 Februari, kemarin sebenarnya ulang tahun tapi cuma layakan kecil-kecilan. Hari ini kita bikin sebentar, pasti kita juga acara buat Keo. Terus kita akan ke Jerman sebentar, habis makan, sebenarnya ini makan siang tapi karena kita nggak makan pagi tadi, jadi kita makan pagi sambil makan siangnya yang sekitar jam 11:30 sekarang ya. Iya, tadi malam tidurnya juga udah malam, jam 1:00 kurang lebih. Makan ada yang agak malam karena hari pertama biasanya kurang mau tidur ya, kurang bisa tidur, jadi agak susah. Terus bangunnya juga tadi agak agak siang, jam 9, dia tadi jam 10:30, kurang lebih baru bangun. Sabtu, dan kegiatan kita hari ini sebentar kita habis malam kita ke Jerman. Ada salah satu outlet di pinggir perbatasan antara Jerman sama Belanda. Kemudian pulang dari sana kita punya rencana atau planning ke kolam renang, mandi di sana, berenang. Kemudian mungkin ada main biliar atau main juga bowling. Lihat aja nanti. Dan besok hari Minggu kita seharian, rencana seharian di bungalow karena kita mau nikmatin benar-benar tempat ini. Mungkin banyak, lebih banyak berenang besok, kemudian ya sama seperti main bowling atau biliar lagi. Dan kalau agak bagus cuaca kita juga bisa bentar main football di luar atau main bulu tangkis. Kita dapat bulu tangkis, dapat juga tenis, buat tenis meja, bola pingpong. Jadi besok hari kita
tetap di sini di Bungalow, ya.